umum yang biasanya berjajar dan ngetem di terminal namanya antri. Sayang antri sekali. Yang antri. Antri bisa kan? Ini bis juga. Ini bis. Ini bis. Itu jawabannya. Apa? Kita lihat. Kita buka ya. Transportasi umum yang biasanya berjajar dan ngetem di terminal namanya. Namanya. Nyempil. Anteng. Batasan bapak kata-kata anteng tuh bagaimana sih pak? Anteng tuh artinya ya diem itu, berjajar. Mereka diem tidak anteng, pengen buru-buruan pak yang dapat setoran. Mana ada anteng. Dabrak dong. Bapak tahu lawannya anteng gak? Apa? Anteng tuh lawannya singgit. Singgit. Wah lawan lu singgit, karena dia ke kanan, ke kiri, goyang, kanan. Kalau lawan anteng, diem aja setek. Nah iya. Nah itu anteng. Apakah aku singgit kanan-kiri, kanan-kiri? Eh duduk. Minggir lo, kan lo udah lama ngomel, gue juga bisa ngomel. Sikat tuh. Nih pak, kalau pak yang namanya anteng tuh anak kecil. Tuh. Ini anak gak lincah anteng amat sih. Bapak ini kan lagi nyari duit. Bapak emang pernah lihat supir ngomong ke angkotnya gimana? Eh? Kalau supir ngomong ke angkot, masa anteng. Nih angkot, anteng amat. Ya apa, anteng amat. Gila gak? Eh, bapak pernah lihat gak angkot di kampung Melayu banyak angkot? Hah? Nih gini nih. Nih angkot. Nih angkot capa, angkot capa, angkot capa, angkot capa, angkot capa. Jajar, antri itu pada anteng. Kalau nggak anteng, serondol-serondolan rusak malah. Rusak. Anteng tuh kata sifat buat anak, Pak. Buat anteng. Oh, orang hidup, makhluk hidup. Kacang kedelai aja sama petaninya dianggap kayak anak sendiri ya, Pak? Dirawat seperti anak. Iya, apalagi aku. Emang Malika. Berarti jawabannya adalah anteng. Anteng. Anteng tuh yang penting gak zigzag, gak... Ya, iya, iya, udah tahu, tahu. Iya, kadang dia diam, berhenti, coba kalau dia jalan. Gak mungkin dia gak anteng, Pak. Makanya yang dibilang kan waktu di terminal. Ngetem. Berjajar, ngetem itu anteng. Hebat, gue siapin ambulan aja kalau begini. Yang anteng ya. Silakan yang mana? Eh, kita ya. Pilih. Satu, Pak, satu. Satu. Satu mendatar. Satu mendatar, ada 5 kotak huruf U di kotak yang keempat. Nih, kita hidup. Lebih, kita bisa hidup lebih sehat kalau makan bubur, semur bisa semur. Ah semur juga bisa. Iya. Oke kita apa itu pilihan? Mundur sama-sama, 3, biasanya orang sakit. 2, 1, silakan jawabannya. Orang sakit ya, kalau di rumah sakit ini sementara biar cepat sembuh. Makan bubur ya. Makan bubur dulu. Ya. Bubur, kita bisa hidup lebih sehat kalau makan bubur. Apakah itu jawabannya? Baik, oh Lala dan Tinky Winky jawabannya apa? Oh iya. Gak sabar deh. Silahkan jawab, minum dari gelas kemenangan kita gak sabar. Oh gak sabar. Baik, langsung jawab ya. Iya. Kita bisa hidup lebih sehat kalau makan. Tuh, 2, 3. Terus. 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 Kita lihat. Apakah kalau makan terus jawabannya? Makan terus bukan nge-sehat, Du. Ya, kalau berhenti gak makan terus, mati dong. Tapi makan kan terus. Harus ada berhentinya. Iya, kalau makan terus, terus. Saya supporter bola. Oke, jawabannya apa dong, Pak? Jawaban salah, Jogira. Kita buka, kita bisa hidup lebih sehat kalau makan. Masuk. Kalau makan keluar mulu, gak sehat. Ini emang orang gila makan disebar begini. Si Pak makan. Makan. Ayo nak. Ayo nak. Makan. Baso nih baso. Baso. Makan dong. Ah. Masuk. Wih, Bapak pernah lihat apa? Ayo. Yang di sini mulat ya, Pak? Sudah mulat. Nah, enggak kata-kata masuk, masuk kemana maksudnya, Pak? Kalau makan masuk. Makan masuk, masuk tuh apa? Berupa barang? Saya kasih tahu.
banyak orang yang sakit di rumah sakit itu dikasih makan nggak bisa. Keluar lagi. Sesuap, dua suap, keluar lagi. Nggak masuk. Makanya gerah di dalam kalau keluar seperti dia. Itu, keluar bukan orangnya, makanannya. Panas dalam tuh. Orangnya panas dalam. Di dalam panas, keluar dia. Adem. Bukan orangnya, makanannya. Makanya kalau sehat. Ini sebenarnya makanya pertanyaan buat orang sakit apa orang sehat? Nggak orang sehat. Dan kenapa ditonton orang sakit? Saya tanya, ya. Orang sehat, di makanan masuk mulut, dibuang lagi. Ya kapan sehatnya? Lama-lama. Ya orang semua tahu Pak, kalau masuk nggak usah ditanyain. Ya kalau kenapa nggak bisa jawab? Karena menurut kita tidak penting. Loh yang nggak penting aja nggak tahu, Anda ini gimana? Pak, kita lagi salah. Kebutuhan manusia itu kan selain tidur, sandang, pangan, papan. Ya. Ya, sandang kita tahulah ya. Yeah. Pangan tahu. Papan tahu, pangan kan itu kebutuhan Pak. Ya. Ya namanya kebutuhan pasti kita harus makan, dipenuhi. Iya. Ya, bagaimana cara memenuhi kebutuhan pangan kita? Ya dimakan. Makanya harus supaya sehat harus masuk. Nah, ya. Tuh. Kalau enggak masuk, kan kalau enggak masuk izin sakit apa? Sama, tiga menurun. Tiga menurun, baik. Tiga menurun, kita lihat ada lima kotak huruf A di kotak yang kedua. Siap. Belum. Orang memasak air biasanya di... Dimasak lah. Biasanya banci, banci. Kalau orang masak air biasanya dimasak. Orang masak air. Gelas, gelas itu buat... Nyambit. Piring buat... Lempar. Itu orang emosi tuh. Sama Bapak harus begitu semua. Pak. Enggak muat tuh Pak kotaknya orang. Nah kalau memasak air biasanya di... Masak, orang. Masak sendiri. Iya. Masak air siap. Biasanya orang di... memasak air biasanya dimasak. Siapkan. Apakah itu jawabannya? Itu ada huruf aja. Setelah yang satu ini. Semuanya pohonnya banyak. Bapak ngangguk-ngangguk aja dari tadi. Itu namanya lihai. Gua ngomong apa sih dari tadi?